Malam ini seperti kita tahu, majlis agak santai. Kita bergerak untuk memastikan bahawa jentera itu bergesak. Ini penting, penting juga degesaan kawan-kawan. Kita boleh ada idea yang baik. Selalu saya ingatkan apa yang dipesan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Satu, idealisme perjuangan. Dia menegakkan hak. Dia menegakkan ma'ruf di jalur yang baik. Tetapi sekiranya strategi dan jentera itu malap dan lemah, mampu dikalahkan oleh kelompok yang tidak punya idealisme, yang ada sejarah rompakan dan penindasan kepada rakyat bawahan, tetapi punya strategi dan jentera yang sangat berkesan, dia mampu mengalahkan yang baik. Jadi saya rasa itu peringatan yang sangat penting bagi kita. Bukan laungan, bukan retorik, bukan jeritan yang akan memenangkan kita, bukan manifesto, malah bukan sejarah lampau, tetapi gerak kerja dan muafakat di kalangan kita. Pakatan Harapan, sebelumnya Pakatan Rakyat, itu diasaskan dengan idealism. Sebab itu saya masih ingat Kongres Pakatan Harapan di Alostar. Saya sebut bahawa sebenarnya yang kita perjuangkan ini dalam keadilan, DAP, amanah sekarang, itu suatu dasar dengan program yang agak berbeza dengan apa yang berlaku lazimnya. Saya tidak ada nak pertahankan semua yang dilakukan semasa 22 bulan Kerajaan Pakatan Harapan, kerana ramai juga yang memberi teguran dan tak boleh kita nafikan semuanya. Tetapi harus kita objektif. Kekuatannya adalah, kalau tidak kerana Pakatan Harapan, rompakan akan berterusan. Sekarang pun ada rompakan, tapi sekurang-kurangnya kita dah berikan contoh yang jelas kepada negara. Kamu mungkin Perdana Menteri, mungkin Menteri Kanan, tetapi kalau kamu itu menggunakan kuasa menggeledah khazanah negara untuk kepentingan pribadi kamu, isteri dan anak-anak, kamu tidak akan terlepas daripada proses hukum dan hukuman. Ini belum pernah berlaku dalam sejarah negara kita. Dan ini bagi saya suatu yang positif. Walaupun kadang-kadang kita pergi ke desa, kawasan nelayan, peneroka, keluhan mereka itu harus kita dengar. Marina sebut betul bahawa kadang-kadang mereka mengatakan bahawa sebenarnya tak sampai apa yang disebutkan sebagai suatu cita-cita murni ini dengan pelaksanaan di peringkat bawah. Kita harus terima baik teguran itu sebagai satu pengajaran bahawa dalam perjuangan kita yang kita bedakan dengan UMNO, Barisan Nasional Bersatu dan lain-lain ini adalah sosok pemikiran, pola pemikiran yang berbeda. Ini yang disebut akan berlakunya juxtaposition of ideas, pembenturan, pertelingkahan di antara dua kerangka pemikiran yang berbeda. Satu mengatakan perlembagaan kita pertahankan, benar, bahasa Melayu, Islam agama persekutuan, kedudukan raja-raja Melayu dan hak kesemuan orang Melayu, itu tidak dipertikai. Tetapi negara ini harus menjamin bahawa semua rakyat merasa selesa dengan hak sebagai rakyat di negara kita. Tidak disisihkan, tidak dianaktirikan. Ini yang utama yang tidak diterima oleh UMNO Barisan Nasional. Tetapi bagi saya, hujah kita itu lebih daripada itu. Yang bicara tentang ketuanan Melayu, nasib rakyat Melayu, pergi saja kampung-kampung. Lihat saja di Aban Pua. Lihat saja orang berpangkat rendah, pegawai-pegawai kerajaan peringkat rendah, B40. Mereka juga Melayu.
mereka juga berhak kalau dibicara mengikut selera orang-orang Allah. Tetapi apa yang mereka dapat? Yang kaya itu ialah golongan konglomerat di kalangan pimpinan UMNO. Seorang meninggal dunia, bergaduh isteri dengan mertuanya. Harta yang dibawa dipungah berapa? Berbilion ringgit. Cish. Apa makna ini semua kepada rakyat jelata? Rakyat dah dapat 40 ringgit tambahan allowance sebulan, sukar sekali. Menteri mengikut kes mahkamah, pergelutan di antara mertua dan isteri dan anak-anak, bilion ringgit. Masih ada yang pertahankan. Ada lagi wang UMDB sekarang kena bayar 36 bilion ringgit. Masih boleh berkeliaran. Masih ada macai-macai dan pecacai yang sanggup mencium tangan. Apa jenis manusia begini? Tak ada maruah. Sebab itu dalam perjuangan ini soal maruah dan integriti itu penting. Biar miskin pada prinsip, biar kalah dia tak ada kuasa, mesti jangan tolak ansur dengan prinsip. Tapi dalam perjuangan tentunya lebih menang, lebih baik menang. Jangan berikan saya pegang benar tapi kalah. Dan saya nak ahli pesan, kalau kamu itu pihak yang benar harus bekerja, saya enggak boleh menang. Tadi dan banyak kes, lihat tadi di mahkamah 20 juta, 30 juta, 400 juta. Senang tu berbapak dia punya harta ni semua. Sebab itu saudara, tanggungjawab saudara sampaikan. Mustahil RTM dan TV3 nak sampaikan. Kerana yang punya ini, yang berkuasa itu tidak menyembelahi kita. Jangan fitnah. Ya, tetapi mesti sampaikan. Bagaimana boleh kita sampaikan kalau kita tidak muafakat dan bersatu jentera kita? Dan sekarang ni tadi saya dengan bicara panjang dengan Kuan Ik telefon tadi. Sebelum itu dengan Mak Sabu. Sibuk mereka nak kena atur. Yang dari calon rasa itu hak mereka. Yang tak dapat calon rasa kecewa. Lupa. Ini termasuk dalam keadilan. Lupa bahawa mereka terjun dalam gelanggang ini kerana prinsip perjuangan. Ada masa mereka diketengahkan, ada masa tidak. Ada masa saya Presiden Keadilan lebih lama dalam penjara daripada di luar semasa dewasa. Saya keluar paling tinggi ahli parlimen Paul Dixon. Itu bukan soal dia, bukan itu isunya. Isunya adalah berjuang mempertahankan prinsip kita dan mengangkat martabat rakyat. Saya orang Melayu, saya tidak mewakili pandangan bahawa tidak penting Melayu itu, tidak. Saya tidak katakan orang se-Melayu dapat semua. Kadang-kadang orang bukan Melayu pun dia tak sensitif. Dia ceramah seolah-olah Melayu semua dapat. Kamu buta sejarah, kamu buta fakta kalau berkata begitu. Kerana Melayu majoriti tidak dapat. Yang dapat di atas. Maka kita Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, dan ini ada katakan bangsa Johor, rakyatnya harus sepakat, bangun, bangkit, menolak yang atas ini rasuah itu. Yang rasuah itu bukannya semua Melayu. Cina pun ramai, India pun ada. Sama-sama kita tengok Sarawak, Iban pun ada, yang merompak kekayaan negara. Jadi oleh demikian, rakyat di bawah itu harus bangkit, yang mewakili semua kaum, yang junjung perlembagaan negara dan merasakan bahawa hak kita itu menyuarakan bagi kepentingan rakyat. Jangan pilih-pilih. Ada orang war-war dah jadi pejuang, tapi orang ini kleptokrat, orang ini rasuah. Geng dia bapak kleptokrat, bapak rasuah umpamanya, dipadamkan. Tidak ada credibility. Kewibawaan kita ialah kesediaan, keberanian, kesungguhan
menyampaikan dengan tegas dan berani, baru boleh kita bawa message in uridu illa al-islah mastata', untuk bawa perubahan dengan sebaik. Jadi saya tengok nada saya tinggi. Belum ada dalam pengalaman saya di negeri-negeri, saya mulakan kempen dengan begini. Kalau anak muda lembab malu, saya wajar jadi bapa atau tuk bersusah. Jadi jangan lembab, jangan mengharapkan untuk diri dan pribadi dan keluarga, tapi bangkit sebagai anak yang cukup bersemangat, berkeyakinan, berwibawa. Ini soal yang dibangkitkan masa depan Pakai Harapan. Ini agenda orang. Saya dengan Guan Yim Sabu umpamanya, saban hari masih ada kontak. Soal logo memang keputusan kita, keadilan. Bukan keputusan saya, keputusan keadilan bawah Pakar Umbi. Pening saya nak fikirkan. Tetapi yang penting apa? Kita bersama. Kalau ada ahli kita di kawasan DAP, itu kewajipan dia, tidak ada tolak ansur sama sekali untuk memastikan kemenangan calon kita benar. Apakah namanya keadilan dengan logo keadilan, atau namanya DAP atau mana dengan logo Pakatan Harapan yang juga merupakan logo kita. Jadi sekian, terima kasih. Saya Ibrahim, rakan-rakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.